Dua komunitas angkutan umum di Sukabumi yang sering berseteru hingga mengakibatkan keresahan di masyarakat bersepakat untuk berdamai dan mencopot stiker di Mapolres Sukabumi Kota. Dalam sepekan terakhir, kepolisian menerima laporan hingga 4 kali adanya keributan antar sopir angkot. Dua komunitas angkutan kota, bandel dan bocah nakal ini bersepakat untuk tidak melakukan keributan dan berkomitmen untuk berdamai. Untuk mencegah hal itu, label dan stiker komunitas pun dicopot yang terpasang di kaca depan mobil dengan disaksikan oleh pihak kepolisian. Dengan mencopot atribut ini diharapkan dapat meredam konflik dan kondusivitas di dalam menggunakan layanan transportasi umum. Dewan Penasehat Komunitas Otomotif Bandel, Budi Adinata, mengungkapkan pihaknya akan menindak tegas jika oknum dari anggota komunitas bandel ini melakukan keributan saat beroperasi. Sanksinya udah beberapa orang, bahkan banyak ya, kita dikeluarkan saja. Dan bahkan kita juga bukan hanya mengeluarkan oknum atau anggaplah dari bandel itu sendiri yang rese. Kita sebagai komunitas kiranya meresahkan buat masyarakat, buat keseluruhan, kita siap konsekuensi dibubarkan. Dan itu wewenang dari pihak kepolisian atau aparat setempat atau apa lembaga terkait. Kurang lebih seperti itu. Sementara itu, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan kepolisian akan melakukan pembinaan dan melakukan kegiatan yang positif agar komunitas angkutan umum di Sukabumi bisa bersaing secara sehat dalam melayani penumpang. Sama komunitas supir angkot. Hari ini sudah kami pertemukan dan kami lakukan diskusi-diskusi mencari langkah-langkah yang konstruktif dalam rangka membangun hubungan yang baik karena sama-sama cari makan di jalan. Nah, tentunya sebagai langkah awal untuk menekan tensi tersebut, untuk menghilangkan dulu egoisme, eksklusivisme dari masing-masing kelompok ya. Sekarang hari ini kita lepas dulu semua stikernya dan tentunya nanti bersama Kadishub kita akan merumuskan lagi kegiatan-kegiatan yang lebih edukatif kepada masing-masing kelompok tersebut. Tidak hanya masalah kekerasan dan sebagainya, tetapi juga pada aturan-aturan. Dan mungkin nanti akan ada kegiatan yang memberikan edukasi mereka untuk lebih bisa melayani para penumpang di tengah persaingan moda transportasi yang ada saat ini. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi agar para sopir yang tergabung dalam komunitas angkutan umum ini memiliki kegiatan yang bisa meningkatkan pelayanan dan bersaing dengan moda transportasi lainnya.